Kawasan pinggir pantai, guys. Patung Kuda Kota Palu. Harel di pinggir pantai. Ya. Di Kota Palu, guys. Lihat cantiknya, guys. Teluk Palu. Harel Patung Kuda yang nampak masih sepi, guys. Pagi hari ini, ya, pantainya guys, pas ujung teluk Palu. Di sebelah sana itu ada hotel, ya, hotel yang selamat dari terjangan tsunami, guys. Ini dia pantai Patung Kuda, sangat cantik sekali, guys. Ini adalah di ujung teluk Palu, ya. Sore malam banyak anak-anak muda, masyarakat Palu pada berwisata di teluk ini, ya. Tuh, banyak orang berjualan di sini, guys. Kita lihat pemandangan Kota Palu saat matahari mau terbenam. Banyak pedagang di pinggir pantai, guys. Pantai Teluk Palu. Nah, sempat banyak kursi nyantainya nih. Malam ramai ini, ya, kafe, ya. Itu dia jembatan Sungai Palu yang roboh terjang gempa dan tsunami, guys. Sampai saat ini tinggal tiang pondasi-pondasinya aja, ya, belum dibangun lagi pondasi jembatan, ya, jembatan yang roboh karena tsunami itu, guys. Kita lihat, ya, di sungai. Ini kita di pantai Patung Kuda Kota Palu, ya. Di sepanjang pinggir pantai ada tempat buat nongkrong menikmati suasana sore ataupun malam, ya. Jadi di sini sambil ke pantai. Nah, itu ada sunset, ya. Sayang sunsetnya tutup oleh bukit, ya. Gitu, guys. Ini adalah Teluk Palu, ya. Udara angin laut di Teluk Palu. Untuk menarik, apa, menarik pengunjung, ada juga yang dikasih lampu-lampu nih kursinya nih, guys. Tuh, biasanya tuh dilarang berenang. Dan katanya sih pernah ada buaya juga di sini nih. Ya, batu-batu. Kemarin waktu tsunami lantah, tadinya banyak warung, semuanya hilang. Yang tsunami itu ada bekas-bekas, ya, rumah-rumah disapu oleh ganasnya tsunami di Palu. Kita lihat tuh, ya,
para muda-mudi sangat senang sekali di sini, guys. Mereka akan berpacaran membawa pasangannya sambil menikmati matahari terbenam, meskipun mataharinya nggak kelihatan secara langsung ya, karena tenggelam di balik bukit sana tuh, guys. Anak-anak muda nongkrong sambil berselfie dengan pemandangan Teluk Samarinda, Teluk Palu, guys. Nah, ya, sepanjang pantai terlihat ya tempat-tempat nongkrong masyarakat ya. Ya, ini penahan gelombang ya, batu-batu penahan gelombang, guys. Semakin malam semakin ramai di pinggir pantai, guys, di pantai Patung Kuda Kota Palu ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Senja di ujung Teluk Palu, guys. Ya, ini adalah pantai Patung Kuda ya, di Teluk Palu. Di sebelah sana itu ada hotel ya, hotel yang selamat dari terjangan tsunami, guys. Ini dia pantai ya, Patung Kuda. Sangat cantik sekali, guys. Ini adalah di ujung Teluk Palu ya. Ya, tugu apa ini ya, yang masih berdiri kokoh di sini, guys. Ya, ini adalah mungkin monumen tsunami mungkin ya. Ya, ini monumen foto-foto musibah tsunami di Kota Palu, guys. Bencana yang menimbulkan korban jiwa tidak banyak. Semoga tidak terjadi lagi
di Kota Palu ini, guys. Nah, bagian yang belum dikomersilkan, guys, yang jadi tempat parkir. Dan juga kalau di sini, nongkrong di sini, kamu gratis, nggak akan ada yang nawarin beli makanan, guys. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tolong like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau menembus subscribe-nya menembus 1 juta, aku akan bikin video. Subscribe-nya kalau menembus 100 ribu, aku juga bikin terus. Ini adalah sisa-sisa kerusakan akibat gempa dan tsunami, guys, di Palu. Dan itu di depan kita, itu adalah jembatan Sungai Palu yang roboh diterjang tsunami, guys. Ya, tinggal pondasinya aja, guys. Ya, jembatannya sudah tidak ada lagi dan tidak berfungsi. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, guys, ya. Sungai Palu, nah, di Teluk Palu, ya kan, jembatan terpanjang nih di Palu tadinya nih, guys, dan jadi ikon Kota Palu, cuma sudah sekarang sudah tidak ada lagi karena roboh diterjang tsunami dan gempa, guys. Nah, tinggal pondasinya, strukturnya, ini adalah bukti, ya kan, sisa-sisa dari bencana tsunami yang menerjang Kota Palu ini, guys. Ya, sungguh dahsyat bencana itu, guys. Sehingga meluluh lantahkan semua yang ada di sini.